Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para hadirin, para mahasantri yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kajian ilmu mantik. Ini kajian kita itu ya lumayan tertinggal ya. Jadi sampai sekarang ini masih pendahuluan ya, dan materinya itu hukum belajar ilmu mantik. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung saja mungkin kita lanjutkan materi kita, yaitu hukum belajar ilmu mantik. Nah, mengetahui hukum belajar ilmu mantik ini tentu sangat penting ya, karena ini bisa berpengaruh kepada kita apakah kita ini boleh ya mempelajari ilmu mantik atau tidak boleh gitu. Dan mungkin saja ada sebagian yang mendengar, ada yang mengatakan bahwa belajar ilmu mantik itu hukumnya haram. Nah, ini kan kalau tidak ada pengetahuan tentang hukum ini, mungkin tidak akan ada kemauan untuk belajar ilmu mantik. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan ya hukum mempelajari atau belajar ilmu mantik. Mengenai belajar ilmu mantik ini hukumnya ya, hukum belajar ilmu mantik itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu disebutkan di dalam kitab Sulamun Aurab ya. Itu bisa dibaca ya, di situ dikatakan wal khulqu fi jawazil istighali fihi ala thalathati aqwali. Jadi perbedaan dalam boleh tidaknya belajar ilmu mantik itu ada tiga kaul ya, ada tiga pendapat. Yang pertama itu Ibnu Shalah wan Nawawi haroma. Jadi Ibnu Shalah dengan Imam Nawawi itu mengharamkan kedua-duanya. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu merupakan ulama dari Damaskus ya, kedua-duanya itu. Ibnu Shalah itu nama aslinya itu adalah Taqiyuddin Abu Amr Utsman bin Shalah Abdurrahman. Itu seorang faqih ya, ahli dalam bidang fikih, kemudian juga mengetahui tafsir, kemudian usul fikih, dan juga terkenal seorang yang waro ya dan juhud. Demikian juga Imam Nawawi ya, sama itu terkenal juhud ya, sering berpuasa, kemudian sering melakukan sholat atau banyak melakukan sholat, itu dikatakan di dalam kitabnya, salah satu kitabnya. Nah, kedua-duanya itu berpendapat
haram ya, Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Nah, pendapat kedua itu waqala qaumun yam bagi ayu lama. Pendapat kedua itu mengatakan yam bagi harus ya ilmu mantik itu dipelajari. Jadi mengharuskan ini dipelajari. Nah, tetapi maksud harus di sini ini bukan wajib ya. Ini diterangkan juga di dalam Sulamun Nawawi, tetapi hanya anjuran. Ya, hanya anjuran, bukan wajib, bukan juga fardu kifayah. Ya, fardu itu wajib ya sama, tapi kalau kifayah itu untuk sebagian. Jadi ketika ada sebagian mempelajari ilmu ilmu mantik maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, itu Imam Ghazali. Yang qaumun itu adalah Imam Ghazali dan para ulama yang menjadi pengikutnya. Ya, jadi itu mengharuskan ya, dalam arti menganjurkan bukan mewajibkan. Jadi adapun yang dikatakan oleh Imam Ghazali misalnya kan pernah berkata bahwa siapa yang tidak memahami ilmu mantik ya maka ilmunya itu dipertanyakan atau tidak bisa dipercaya. Nah, itu maksudnya tidak bisa dipercaya di situ adalah tidak bisa dipercaya secara sempurna, bukan tidak bisa dipercaya sama sekali, tetapi tidak bisa dipercaya secara sempurna. Jadi pendapatnya itu tidak menunjukkan bahwa kata yang bagi di dalam bait itu wajib ya, tetapi hanya anjuran. Nah, itu. Jadi qaumun itu adalah Imam Ghazali dan ulama pengikutnya. Dan kita pun tahu siapa Imam Ghazali ya. Itu kalau kelahirannya atau usianya dibanding dengan Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu lebih dulu ya. Jadi Imam Ghazali itu kan lahirnya tahun 436. Nah, sementara kalau Ibnu Shalah itu diceritakan juga tahun 579 dia sudah pergi dari kampungnya untuk belajar. Kemudian juga Imam Nawawi juga sama ya, itu tahun 631 ya. Kalau Imam Ghazali itu kan 431. Nah, itu jadi lebih dahulu ya. Dan bagaimana kualitas ya atau kualifikasi Imam Ghazali di dalam ilmu-ilmu keislaman itu pun sudah kita ketahui. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang sudah dikarangnya ya dan sangat terkenal. Misalnya di antaranya ada Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin ya, itu karangan Imam Ghazali. Kemudian juga ada Al-Munqidz Minadh Dhalal, itu juga karangan Imam Ghazali ya. Kemudian juga yang kita pelajari di malam hari itu Bidayatul Hidayah ya. Nah, itu juga karangan Imam Ghazali. Kemudian di dalam ilmu mantik juga ada Al-Mi'yar Mi'yarul Ilmi fil Mantik ya. Kemudian juga ada apa di dalam ilmu tauhid misalnya ada al-iktisad fil i'tiqad dan sebagainya, banyak ya karangan-karangannya. Tetapi Imam Nawawi juga sama ya, ada beberapa karangannya yang masyhur ya, yang masyhur dan mubarokah ya, diberkahi itu banyak
ya sampai sekarang dipelajari oleh kita itu ada Riyadus Solihin ya. Riyadus Solihin itu adalah salah satu karangan dari Imam Nawawi. Kemudian juga ada Minhajut Thalibin juga itu karangan Imam Nawawi ya. Nah itu Imam Ghazali itu berpendapat atau pendapat Imam Ghazali itu dianjurkan ya untuk belajar ilmu mantik. Yang ketiga itu ada pendapat ya wal qaulatul masyhuratus sahihah. Jadi ada kaul yang ketiga itu yang masyhur ya. Kaul wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu li kamilil qarihah. Jadi boleh ya kalau ini membolehkan ya, membolehkan atau hukum belajar ilmu mantik itu boleh bagi yang sudah sempurna akalnya li kamilil qarihah. Nah, ini boleh ya, membolehkan. Nah, ini disebut apa masyhurah itu karena banyaknya ya, banyaknya yang berpendapat boleh. Tetapi juga tidak berarti bahwa yang berpendapat haram itu sedikit ya. Ada banyak, ada beberapa ulama juga sama pendapatnya dengan Imam Nawawi atau Ibnu Shalah dan Imam Nawawi, dan juga banyak ulama-ulama yang pendapatnya sama dengan Imam Ghazali gitu, artinya menganjurkan. Nah, ini juga banyak yang mengatakan boleh ya, tetapi ada syaratnya li kamilil qarihah. Nah, ini untuk yang sudah sempurna akalnya ya. Kemudian juga mumarrisis sunnah wal kitabi ya, dan mendalami sunnah dan Al-Qur'an. Nah, ini maksud mendalami sunnah atau mempelajari sunnah dan Al-Qur'an di sini bukan mempelajari tentang kebahasaannya ya, atau asbabun nujulnya, kalau hadis asbabul wurudnya, atau juga nasih ya, atau ya nasih mansukh gitu. Tetapi yang dimaksud adalah mengetahui hal-hal yang atau keyakinan-keyakinan yang benar dari keyakinan-keyakinan yang salah gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan memahami Al-Qur'an ya, atau mengkaji Al-Qur'an dan sunnah, dia mengetahui keyakinan-keyakinan yang benar atau bisa membedakan keyakinan-keyakinan yang benar dari keyakinan-keyakinan yang salah. Nah, itu syaratnya ya. Syaratnya. Karena memang yang menjadi alasan ya atau dasar pendapat dari Ibnu Shalah dan Imam Nawawi juga dikatakan, ada yang mengatakan alasan mengharamkannya itu karena ilmu mantik itu dipelajari oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, tetapi ini kurang bisa dimengerti ya alasan ini, karena kalau begitu nahwu dan ilmu kedokteran juga berarti haram ya, karena kalau apa, karena ilmu nahwu dan ilmu kedokteran pun itu dipelajari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Nah, tetapi ada pendapat kedua yang ini mungkin bisa di apa, bisa dimengerti ya, yaitu alasannya itu karena takut ya tercampur dengan kesesatan-kesesatan pulasipah, kesesatan-kesesatan filosof ya, yang dikhawatirkan kalau mempelajari ilmu mantik ya, orang mempelajari ilmu mantik itu di dalam hatinya muncul keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya, seperti yang terjadi pada Mu'tazilah katanya. Nah, tetapi kan ini juga
meskipun dipahami ya, yang paling menentukan itu kan realitanya gitu. Jadi bagaimana realita ilmu mantik ya yang kita pelajari gitu. Ya, memang kalau ada paham-paham pula sipah di situ yang merusak akidah, nah itu jelas tidak tidak boleh ya, atau kalau berpendapat haram itu bisa dipahami ya, dan memang itu ada, tetapi bukan atau tidak dibahas sekarang ya, itu bukan di dalam ilmu mantik ya, tapi untuk dalam ilmu mantik itu kita melihat kenyataannya saja ya, apakah ada pendapat-pendapat pula sipah yang bisa merusak akidah ya. Dan saya di dalam ilmu mantik ya, atau kitab-kitab mantik itu tidak menemukan ya. Kemudian juga dengan mengatakan bahwa itu terjadi pada Mu'tazilah, itu juga kan hanya pendapat saja ya, hanya apa persepsi saja ya, artinya relatif ya, orang bisa mengatakan bahwa itu menyimpang juga bisa tidak begitu ya, karena kan itu sudah biasa ya, kalau di dalam kehidupan ya, beragama gitu, bersosial, itu ada saja pendapat-pendapat yang berbeda. Ya misalnya menyebut bahwa Mu'tazilah kafir itu dari dulu juga sudah ada ya, kita bisa lihat, tetapi juga kita tidak serta-merta ya mengikuti pendapat itu tanpa mengetahui alasannya. Ya. Imam Ghazali itu tidak berpendapat bahwa Mu'tazilah itu kafir ya. Nah ini kalau mau mengetahui masalah pendapat-pendapat seperti ini bisa dipelajari di dalam ilmu tauhid ya. Misalnya di dalam satu buku yang saya tulis juga ada buku ilmu tauhid ya, itu diterangkan di situ soal perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, itu alasan yang menjadi atau menjadi dasar ya Imam Nawawi dan Ibnu Shalah itu mengharamkan katanya. Tetapi itu juga katanya juga di dalam Sulamun Daurah. Artinya tidak merupakan pendapatnya langsung. Nah, maka ketika yang ketiga itu pendapatnya dengan syarat ya bisa membedakan akidah-akidah yang benar dari akidah-akidah yang salah. Nah, ini nyambung ya. Jadi artinya syarat ini bisa dipahami ya. Di mana salah satu atau dikatakan bahwa yang mendasari Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengharapkan pun itu adalah karena ditakutkan ya ada hal-hal yang bisa menyimpangkan akidah ya. Nah, tetapi kalau sudah bisa membedakan keyakinan-keyakinan yang benar dari keyakinan-keyakinan yang salah, itu justru boleh ya menurut pendapat yang ketiga juga kan ya, mumarisis sunati wal kitabi, untuk apa? Liyah tadi, atau agar bagaimana liyah tadi bihi ila sawabi ya, supaya dengan ilmu mantik itu tertunjukkan kepada kebenaran. Ya, itu jadi boleh ya, boleh, bahkan orientasinya itu, tujuannya itu supaya ya tertunjukkan dengan ilmu mantik itu kepada kebenaran. Nah, itu. Jadi ada tiga pendapat ya, sekali lagi ada yang berpendapat haram, itu adalah Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Kemudian ada yang berpendapat harus dalam arti dianjurkan, ya itu adalah Imam Ghazali dan ulama-ulama lain yang mengikutinya. Kemudian ada yang berpendapat boleh, tetapi dengan syarat bagi yang
akalnya sudah sempurna, kemudian juga mengetahui keyakinan-keyakinan yang benar, ya, atau dapat membedakan keyakinan-keyakinan yang benar dari keyakinan-keyakinan yang salah. Nah, itu tiga pendapat, ya, atau perbedaan pendapat tentang hukum belajar ilmu mantik. Nah, kalau ada pertanyaan, ya, misalnya, itu kan tiga pendapat. Lalu mana pendapat yang saya lebih cenderung, ya, kepada salah satu pendapat itu? Nah, kalau ada pertanyaan itu, maka saya menjawab pendapatnya itu adalah pendapat Imam Ghazali yang menganjurkan. Kenapa saya berpikir itu atau mengikuti Imam Ghazali? Itu karena alasannya di dalam ilmu mantik yang saya ketahui itu tidak ada, ya, hal-hal yang membahayakan. Dan justru sebagaimana sudah kita dengar, ya, di dalam kajian-kajian sebelumnya, bahwa ilmu mantik ini akan melatih, ya, kita berpikir, kemudian juga akan berlatih atau apa menguatkan, ya, daya pikir kita. Dan itu kira sangat penting, ya, karena agama ini memerlukan pemikiran. Bahkan kita pun ini bisa beragama itu karena adanya pemikiran-pemikiran itu. Jadi wahyu bisa dipahami dengan akal kita. Bahkan Imam Abu Hasan Al-As'ari itu, ya, sama-sama dengan Mu'tazilah, ya, berpendapat bahwa Tuhan itu atau Allah itu bisa diketahui dengan akal. Nah, itu maka saya kira sangat penting, ya, akal kita ini untuk dilatih, ya, sehingga memiliki daya pikir yang kuat dan mampu berpikir dengan baik, ya, liyah tadi bihi ila sawabi, ya, sehingga bisa tertunjukkan kepada kebenaran. Nah, itu. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Ghazali, ya, alasannya yang barusan. Nah, ini di tengah-tengah masyarakat kita ada pula yang apa menurut saya ini kurang bagus begitu, ya, mengatasnamakan agama dan keyakinan atau keimanan, mereka menjaga jarak, ya, menjauhi dari ilmu mantik mungkin dengan alasan-alasan yang tadi yang sebenarnya tidak bisa dipahami, misalnya karena dipelajari oleh Yahudi, ya, kemudian oleh Nasrani, karena kedokteran dan nahwu juga dipelajari kalau begitu, atau mungkin karena yang merintisnya atau yang menjadi apa pencetusnya itu adalah orang Yunani misalnya, kemudian juga diambil dari Romawi, ya, yang menerjemahkannya juga misalnya bukan Islam. Nah, itu saya kira bukan atau hal lain, ya, itu yang tidak bisa, ya, secara logis menjadi dasar, ya, atas diharamkannya atau haramnya belajar ilmu mantik ini. Nah, saya melihat, ya, pendapat seperti itu atau menjaga jarak, ya, atau menganggap bahwa ilmu mantik ini adalah sesuatu yang negatif, itu tidak terlepas, ya, ada pengaruh-pengaruh sejarah di mana ada paham batiniah yang digembor-gemborkan, ya, mereka itu secara apa masif gitu, ya, mengutus para duatnya ke berbagai daerah, ya, mereka itu mengajak untuk menyia-nyiakan akal dengan harapan ikut kepada imam-imam mereka yang maksum, ya, dan harapan akhirnya itu dinasti mereka yang sudah hancur bisa berdiri kembali. Nah, itu yang perlu kita menjadikan pertimbangan,
yang perlu kita jadikan pertimbangan, dan yang lebih baik kita melihat secara objektif saja, ya, seperti apa ilmu mantik itu yang kita pelajari. Mungkin untuk penjelasan, ya, mengenai tema hukum belajar ilmu mantik, saya kira sudah dijelaskan, ya, sudah terjawab mudah-mudahan bagaimana hukum mempelajari ilmu mantik atau belajar ilmu mantik ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan ini, kita semua termotivasi untuk belajar ilmu mantik dan kita mengambil banyak manfaat di dalamnya untuk kemajuan, khususnya kemajuan bangsa kita, ya, agama kita, dan masyarakat kita dan diri kita sendiri, ya, karena di dalam hidup ini segala sesuatu itu harus dipikirkan dengan baik, dan insya Allah kalau kita bisa berpikir dengan baik, maka tindakan kita pun atau kerja kita pun akan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.